dipersembahkan oleh Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh menteri dan kepala daerah agar mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, Presiden mengatakan selama ini perencanaan proyek tak fokus dan tak memiliki prioritas yang jelas. Dalam sambutannya di pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, Presiden menilai lemahnya koordinasi pemerintah adalah salah satu penyebab lambatnya pembangunan. Hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah tidak optimal, bahkan terbengkalai. Presiden menegaskan setiap kementerian lembaga harus merencanakan program prioritas secara matang untuk menciptakan pembangunan yang bernilai tambah. Melalui Musrenbangnas, Jokowi berharap rencana kerja pemerintah tahun 2018 dapat konsisten menggunakan prinsip Money Follow Program, sehingga dapat memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, pusat, dan daerah. Saya ingin ingatkan bahwa kita ini sudah bertahun-tahun, anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas. Oleh sebab itu, saya ingatkan agar baik di kementerian, di lembaga, di provinsi, di kabupaten, di kota, berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan. Dan jangan banyak-banyak yang namanya prioritas, yang namanya fokus. Di bawah 3 lebih baik, kalau enggak masih sulit lagi, di bawah 5, 1, 2, 3, cukup. Masih pengen tambah 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Jangan semuanya menjadi prioritas.